Oi guys, jumpa lagi di Wanita Skal Aoki C32. Yo, tetap di channel teramburadul, terkeren. Aku lagi ngeliatin ini, lagi bikin tutorial reviewnya teh gelas untuk ngilapin ban motor. Ini sama sangat hemat sekali. Modalnya nggak mahal. Ini 1000 lah paling mahal, di pinggir jalan 2000. Nih, teh gelas beneran ini. Diminum dulu setengah. Nah, setengahnya baru diolesin begini. Dan lu harus nyiapin kuas. Kalau ini kuasnya tuh kecil. Jadi kuasnya agak gedean dikit biar cepet. Dioles aja. Cuma setelah dicuci, jangan ban masih banyak tembleknya, lo olesin, cuci dulu. Nah, selain pakai teh gelas, lo juga bisa pakai bensin sebenarnya. Ini ban soft kompon FDR MP berapa nih? MP57. FDR MP57. Biar enak nikung-nikungnya di jalan, nikung pacarnya temen misalkan, ya kan? Bukan begitu, bros? Ini sambil lihat-lihat modifnya apa sih, Proji? Ini Projinya tipe apa sih? Standar. Jenisnya? Standar. Apa Proji? Speedonya, papan speedonya udah custom dia. Karbunya pakai PE. Ini mesinnya ini enggak stroke standar, seher 64 porting polis. Si dianya BRT cuma di dalam sono enggak kelihatan, dumetin di sono. Soalnya masih standar. Gear masih sama triple S. Nah, ini dia nih yang udah langka nih. Udah jarang ada. Step Underbone. Punya KDR. KDR ya, bukan KDRT, KDR. Lain sama KDRT. KDR nih barunya 1 berapa? 1.6. Barunya 1.6. Bayar cash ya, enggak bayar kredit. Kalau bayar kredit lain lagi harganya. Gearnya depan belakang satu set rantai triple S. Nah, ini peleknya nih. Ini peleknya doi pakai punya Satria 2 tak. Nah, itu enggak PMP ya, itu buat PNP-nya. Masih ada modal sendiri, modal lagi. Tuh. Piringan pakai Suzuki Next. Nah, ini piringan belakang cakramnya pakai Suzuki Next. Tuh, kalau ke sini langsung pas, gedenya juga pas ke bracket. Orinya ini Satria iView. Seperti pada umumnya biasa, kabel kopling mah pakai punya Supra Double X warisan, bukan sini ya. Ini kayaknya udah bukan warisan ini. Bukan dong. Dulu ada yang warisan. Warisan Pakde. Ini setangnya pakai punya apa sih ini? Terkakul. Dia lebih pendek. Katanya sih enak, cuma kalau yang buat ini yang punya penyakit tencok, jangan coba-coba pakai setang-setang ginian. Senter minum jamu mulu loh. Ini karet. Yang pakai punya KTC nih. Terus ini gas spontannya pakai apaan ini? Jejet-jejetan lah ya. Bukan jejet beneran. Hai. Ini knalpot. Ini pipanya punya DBS. Cuma gua enggak tahu DBS ori apa KW. Nah, ini penampakannya, underbone-nya. Silencernya pakai punya WRD. Ada biru-birunya,
tahu diapain tuh bisa biru-biru. Setahu gue biar deh biru-birunya, yang penting gue berumunan. Bawahnya mah bumbun-bumbunan. Ada yang belakang belum proji kalau yang ini. Nah ini stabilizer shock depan pakai punya KTC. KTC itu barunya kalau nggak salah 3,5 ya? 2,5 kemahalan, 2,5 barunya, jauh sama RCB. Tapi pada dasarnya fungsinya sama, kekuatannya pun juga sama sih. Gitu. Nah ini pelek depannya kan juga punya Satria 2 tak. Ini piringannya, ini pakai aslinya smash. Jadi lo harus bikin bracket untuk kalipernya. Ini bikin sendiri ini bracketnya nih, untuk menyesuaikan besar disnya. Hitam banget aslinya, keren. Murah loh, cuma 1000 teh gelas. No, teh pucuknya diminum, teh gelasnya buat ban. Gitu. Lanjut ke ban belakang. Ini CBU tahun 2005. Satria F CBU tahun 2005. Ini bodinya ganti bodi Satria facelift mulai tahun 2013-an. Ini warnanya biru GP, karena aslinya juga warna biru ini sebenarnya. Oke, segitu dulu tips mengkilapkan, bukan mengkilapkan, menghitamkan ban motor dengan budget yang sangat minim, dan caranya pun mudah. Thank you buat yang udah support channel Serba Amburadul ini. Jangan lupa klik tombol merahnya, subscribe-nya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Sama di share gitu. Di share kemana, lu share kemana. Oke. Thank you, bye.